terhadap warung-warung yang berdiri di tanah pemerintah daerah, sehingga nantinya kita akan berikan surat tertulis dari Bupati Sluma untuk limit waktu mereka pembongkaran. Seandainya dalam limit waktu tersebut nanti tidak dibongkar juga, maka kita akan melakukan pembongkaran secara tim. Limitnya berapa waktu? Nanti setelah surat sampai. Tadi ada, kita secara di sana aja disampaikan pada yang sementara sampai. Ada berapa warung yang kita datang? Hampir 1 2 3 4 5 6. 6, ya. 6 buah warung. Di bagian tata pemerintahan Kabupaten Sluma, beberapa bangunan ini memang berdiri di atas tanah milik Pemda Sluma. Samping itu ada juga dua warung tadi ada yang memang melanggar garis sempadan jalan dan juga melanggar garis izin. Ini kita juga mungkin dari itu, dari karya dan juga dari tempat. Sehingga ini memang instruksi dari Bapak Bupati, kita akan melakukan dengan rapat kemudian itu dengan baik dan lancar. Nanti kalau sampai limit waktu tidak juga akan ada tindak lanjut, mungkin akan kita turunkan tim dari satu.